iseng kirimin ke rumah gue makanan yang gak ada pesanannya sama sekali, gak ada pesanan dari HP gue, gak ada pesan dari HP Aksa, dengan nama yang berbeda-beda, semuanya ngantar ke alamat gue. Ada bapak di sini yang ngirim tahu crispy 15 box pesanan atas nama Nazla, dan nelfonnya ke nomor Aksa. Dan di sini juga ada bapak ngirim McD dari Mampang dengan total 400.000. Tolong dong, ini orang iseng atau Gojek, please ditanganin cepat. Fake orderan kayak gini nih bener-bener gak bener. Kalau saya juga mau ngebantu bapaknya, tapi kalau semuanya datang ke saya minta bayar, saya juga gak tahu harus bantunya kayak gimana. Sumpah, siapapun yang ngerjain gue akan cari lo. Sekarang ada union datang lagi ke rumah gue. Lo tuh bukan cuma nyusahin gue, tapi lo nyusahin driver Gojeknya juga. Lo gak ada otak apa? Anjir. Dan sekarang Gojek sekarang pada di rumah gue. Semua pada orderannya tuh uangnya banyak-banyak, sedangkan gue tuh gak pernah pakai cash. Gue selalu pakai GoPay dan semuanya ngumpul di rumah gue. Gue selain kasihan sama abang Gojeknya, mereka harus buang-buang waktu ke kantor operator, naik ke kantor operatornya, terus nungguin uangnya dibalikin. Dan gue juga takut kenapa ada orang sejahat ini mau ngerjain gue, ngerti gak sih? Sumpah, gue gak akan biarin siapapun yang bisa ngerjain orang, nyakitin orang separah ini. Lo bener-bener gila, no? Biarin siapapun yang bisa ngerjain orang, nyakitin orang separah ini. Lo bener-bener gila.